Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para subscriber saya. Selamat pagi juga mungkin untuk dunia ya di pagi hari ini. Jadi pagi hari ini saya akan memperlihatkan kembali atau mungkin menjawab pertanyaan yang rekan-rekan kemarin ajukan ke saya. Masalah perbedaan Jupiter ya, anggur Jupiter dengan anggur Isabella. Karena emang kemarin saya tidak menjelaskan tentang masalah sulur ya. Sulurnya katanya, sulurnya ada perbedaan. Nanti saya akan jawab pertanyaan itu. Jadi buat Anda yang penasaran pengen lihat sulur atau mungkin sulur dari pohon anggur Jupiter dan sulur dari pohon anggur Isabella, nanti akan saya perlihatkan. Pokoknya tonton video ini sampai tuntas. Oke, sebelum saya melanjutkan video, ya mungkin buat rekan-rekan ada yang belum subscribe saya, silakan tinggal subscribe dan nyalakan lonceng biar selalu tahu nanti updatean-updatean video-video saya yang selanjutnya ya. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan untuk rekan-rekan yang kemarin ajukan pertanyaan saya mengucapkan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah subscribe saya. Terima kasih yang selalu menonton video-video saya tentunya ya. Oke, untuk saat ini saya langsung ke jawab aja. Kalau menurut saya melihat sepintas emang ya, kemarin saya langsung jawab ke yang tanya kepada saya. Saya langsung jawab pertanyaannya sama aja ya. Ternyata buktinya kita lihatkan sekarang ya. Jadi bukannya saya menggurui, mohon maaf, karena ini real kita akan lihat. Saya juga kemarin saya jawab langsung sama aja, padahal buktinya ternyata ya, kita saksikan lah ya. Emang kalau lihat dari tunas air, nah ini yang saya dulu ya, saya perlihatkan dari tunas air ya. Dari tunas air ini ada jeda, bahkan tidak bawa sulur nih. Ini dia nggak bawa sulur, ini kelihatan ya. Ini juga, nah ini juga nggak bawa sulur, sulurnya di atas saja. Jadi Isabella kalau di tunas air ternyata ada yang nggak bawa sulur, jadi tidak tiap daun bawa sulur. Ini Isabella dulu ya, ini kelihatan nih, karena kemarin saya lihat dari sininya emang tidak setiap daun bawa sulur ya. Dari Isabella saya lihat dari tunas air ya. Oke, simak lebih jelas lagi, saya lihatnya dari tunas air. Ada juga tunas air yang tiap daun bawa sulur. Nah ya, tiap daun ini masih Isabella tuh, ininya putih ya, yang kemarin saya perlihatkan ini ada bulu-bulunya putih banget ya. Ini 1, 2, 3, 4 dia bawa sulur, setiap daun dia bawa sulur dari tunas air. Jadi tunas air ada yang bawa sulur, ada juga yang enggak ya. Nah kalau ini Jupiter emang saya belum tumbuh besar, yang ini nanti, karena yang itu kemarin sudah pemangkasan, jadi saya tidak bisa perlihatkan untuk dari tunas airnya. Cuma saya nanti akan perlihatkan dari batang utama. Ada tunas air segini sih pendek, malah ini nggak bawa sulur untuk Jupiter ya. Nah kita lihat dan sama tunas air nggak bawa, ya ini nggak bawa sulur ya. Dari batang utama, ini batang utamanya, dari batang utamanya ada juga yang nggak bawa sulur. Ini nggak bawa nih, kosong. Nanti saya perlihatkan lebih dekat. Ini nggak bawa. Yang di atasnya dia bawa 1, 2, 3, 4, 5. 5 daun berdekatan tanpa jeda dia bawa di atas. Ini yang batang utamanya. Karena kemarin saya potong di sini, di Excel break atau dipotong nantinya, karena mungkin mau disambung ya sama yang lain. Yang ini ternyata yang dari batang utama emang bawa dia setiap daun. Setiap daun berdekatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap daun berdekatan 5, nggak ada jeda satupun. Biasanya kan nanti perlihatkan dari yang lain, nanti biasanya ada jeda ya. Oke, ini yang Jupiter udah jelas ya. Dari sulurnya, dari tunas air
ada yang tanpa, ada maksudnya ada yang tanpa sulur seperti yang ini tadi. Ada juga yang setiap daun bawa sulur. Ini dari tunas airnya. Kalau dari batang utamanya, emang dari sini dia nggak ada. Dari sini yang ke atasnya, 5 berdekatan dia bawa sulur. Berarti dari batang utama dia setiap daun emang benar dia bawa sulur setiap daun, oke? Nah ini untuk Jupiter, karena saya nggak, belum ada tunas airnya masih pada kecil, nggak bawa, malah ini nggak bawa sulur ya tunas airnya. Nih tunas airnya masih kecil, belum bawa sulur. Kalau dari batang utamanya, batang utamanya ternyata ini ada jeda satu. Ini bawa-bawa enggak satu, bawa-bawa enggak satu. Jadi tunas airnya tiap daun bawa-bawa jeda satu enggak, bawa-bawa jeda satu enggak ya. Dari Jupiter ya, karena ini dari batang utama sama sampai atas di satu, dua, ini jeda satu, dua, jeda lagi kayaknya ya. Ini Jupiter. Nah, ini enggak ada bulu-bulunya nih dilihat. Tuh. Ini bersih. Beda sama ini, oh putih ya. Tapi kalau lihat sepintas dia hampir sama. Oke, oh patah. Ah ya, bisa dilihat ya. Oke, yang ini nanti tadi saya ada perjelas lagi dari Jupiter sama Isabella ya. Ternyata mungkin dari sulurnya ada yang beda, ada yang bawa setiap daun, ada yang enggak. Itu dari tunas air ya, sulur dari tunas air. Kalau dari batang tadi ternyata 1, 2, 3, 4, 5 berdekatan dari batang utamanya, bukan dari tunas air ya. Nanti saya akan perlihatkan lagi lebih dekat, lebih jelas lagi ya. Karena ini menjawab pertanyaan dari rekan-rekan, real saya perlihatkan langsung aja, bukan saya materi, bukan materi dan materi maksudnya. Nanti kita akan perlihatkan videonya lebih jelas ya, karena kemarin saya langsung jawab sama aja, karena lihat dari sini tunas air ini ternyata tunas air juga ada yang, nah ya, yang setiap daun emang bawa, betul ya. Mungkin senior lebih tahu kata saya juga, karena saya masih pemula ya. Nah, ini juga ada yang setiap daun bawa, ada juga yang enggak. Kalau dari tunas airnya, kalau dari batang utamanya emang dari sininya nggak ada, mungkin udah lama patah. Dari atasnya 1, 2, 3, 4, 5 berdekatan dia bawa. Oke, mungkin dari situ juga udah mulai terlihat ya, mana yang tiap daun bawa, mana yang enggak ya. Pokoknya saksikan terus lah, kalau penasaran nanti videonya lebih dekat akan saya perlihatkan. Let's go. Oke, saya akan perlihatkan lebih dekat lagi saat ini ya. Nah, seperti tadi yang saya bilang, ini tunas air Isabella. Kita lihat dulu Isabella. Ini Isabella bawa sulur, bawa sulur. Dia ini juga bawa, dia juga bawa. Berarti ini yang Isabella ini setiap daun bawa sulur, tapi untuk tunas air. Ada juga Isabella yang tunas air tidak bawa sulur. Nah, ini daunnya maksudnya, tidak setiap daun bawa sulur. Ini dia nggak bawa, ini dia nggak, mungkin nggak tahu mati atau apa. Ini juga nggak, dari sini ini bawa karena kemarin saya lihat dari sini, jadi setiap daun tidak bawa sulur karena ini nggak bawa atau nggak ada bekasnya lagi ya. Ini bawa. Jadi kalau dari tunas airnya Isabella ada yang bawa setiap daun, ada juga nggak. Oke, itu saya perlihatkan lebih jelas. Nah ini juga tunas air tuh, ini malah nggak ada. Nggak terlihat ya, nggak ada tunasnya. Nggak ada tunas, nggak ada sulurnya setiap daunnya. Ini juga nggak ada ya. Ya, yang dari batang utama seperti yang saya bilang, ternyata yang dari batang utama ini nggak ada juga. Ini mungkin udah patah atau apalah. Ini nggak ada, ini nggak ada. Dari sininya ada nih. Ini satu, di tiap daun di bawah satu, yang ini satu, ini juga satu, ini juga bawa, ini juga bawa, tapi udah saya patahkan ya. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5 berdekatan, 5 ini bawa daun, berarti emang
Benar, dari setiap daun dia bawa sulur ya. Jadi setiap daunnya ini bawa sulur, ada 5 nih, 5 sulur ya. Tapi kalau dari tunas air kelihatannya ini ada yang bawa, ada yang enggak. Jadi nanti mungkin kalau mau melihat silakan lihat dari batang utamanya sininya ya. Oke, itu udah jelas dari Isabella ya. Ini yang Isabella. Bisa lihat nih Isabella, ini yang kemarin saya bilang ini ada daun, ada bulu-bulunya di daunnya nih, lebih jelas. Nah, ini ada bulu-bulunya. Dia lebih agak kasar dari daunnya juga ya. Untuk saat ini kita akan melihatkan dari Jupiter ya. Nah, Jupiter. Jupiter dari sini dulu lah ya. Ini Jupiter. Ini dia bawa bawa sulur. Ini dia berhenti, enggak ada. Nah, ini juga dia ini bawa lagi. Ini bawa, ini sulur. Ini juga sulur, ini berhenti lagi. Ini bawa lagi, berhenti lagi, bawa lagi, bawa lagi, berhenti lagi. Aduh, mohon maaf ya, burungnya berisik. Itu sound-nya pakai burung. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk Jupiter, ternyata untuk Jupiter ini ada jeda satu ya dari batang utamanya. Jadi setiap daun tidak bawa, ini nggak bawa nih dia. Nah, ini nggak bawa, ya ini bawa, dia bawa, ya ini juga dia bawa, 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 ini juga nggak ya. Untuk anggur Jupiter, jadi dari sini juga sudah terlihat perbedaannya mungkin ya. Kalau dari dilihat dari apa, dari tunas air, emang ada yang bawa setiap daun, ada juga enggak. Kalau dilihat dari batang utamanya, kalau Isabella emang dari atas dia setiap daun dia bawa sampai 5 berdekatan, enggak ada jeda satupun dia. Nih dia bawa sulur setiap daunnya berdekatan. Kalau Jupiter dia ada jeda satu, satu dua bawa, jeda satu, satu dua dia bawa, jeda satu, satu dua dia bawa, jeda satu. Ini Jupiter sih, bisa lihat. Nah, ini nggak ada bulunya nih, bersih nih ya. Dan bulunya daunnya juga agak lebih lembut dibandingkan sama Nyai Bella. Nah ya, dia lebih kasar. Oke, dan nanti saya akan perlihatkan juga mungkin perbedaan dengan anggur yang lain. Saya ada Dixon sama Transfigurance. Tran ini induknya atau emaknya sedang berbuah ya, ini yang Trans ya, ini emaknya. Nah, itu anak-anaknya lah ya yang saya bibitkan kembali. Pokoknya saksikan terus. Oke, ini saya akan perlihatkan, bukan Jupiter maksudnya ya, tadi saya akan perlihatkan yang Dixon. Ini baru saya tanam Dixon ya, ini baru saya kemarin beli. Ini Dixon baru nyampe parah-parah. Ini saya akan perlihatkan yang Dixon. Nah, kalau yang Dixon ternyata setiap, oh ada juga yang enggak ya, setiap daun ini ada yang bawa sulur, ada yang enggak juga. Ini ada yang berdekatan nih. Ini yang Dixon, ini bawa sulur, ini enggak. Ini bawa, ya, saya enggak pernah videonya. Ini bawa, ini enggak. Ini bawa, bawa, enggak, bawa, bawa. Oh, jadi ini jeda juga ya. Jeda satu. Tapi di sini ada juga yang enggak jeda. Nah, ini bawa nih satu. Oh, jeda juga, jeda juga ya. Jeda juga nih kayaknya. Oh, jadi kebanyakan jeda satu ya. Untuk yang Dixon juga jeda satu ini. Ya, yang Dixon. Oke, dan saya perlihatkan juga ini nih. Nah, ini Transfigurance ya, yang baru saya tanam lagi. Nah, ini Trans dengan double cordon ya. Ini saya coba dengan double kayak gini. Ini juga sama, ternyata jeda satu ya. Ini dua, ini nggak bawa. Ini dua, ini nggak bawa. Ini dua, ini nggak, ini bawa, ini nggak bawa. Oh, ternyata jeda satu ya. Oke, jadi ternyata kebanyakan anggur jeda satu ya. Oke, ternyata
itulah kesimpulannya. Mungkin tadi sudah lihat dari mulai anggur Jupiter, Isabella, ada Dixon, dan Transfigurance yang mungkin yang lagi berbuah saat ini yang di belakang saya. Ternyata kebanyakan sulur anggur dari mulai Dixon, ada Trans, sama Jupiter ini jeda, ya ada jeda 1, 2, 1, 2 sulur, jeda 1, 1, 2, jeda 1 itu di batang utama, ya itu di batang utamanya. Kalau ternyata untuk Isabella, karena batang utamanya saya patahkan di sini, saya potong, tapi kebanyakan emang benar ya, ternyata benar banget. Kalau di batang utamanya, nanti si yang mau lihat saat di batang utama berarti lihatnya ya, atau mungkin di pohon yang paling utamanya ya, itu ternyata kalau di atas gininya, iya tiap daun dia bawa 1, 2, 3, 4, 5, benar banget. Jadi setiap daun dia bawa sulur ya, tapi yang sebelah sininya emang dia nggak ada saat bawa, saat di bawahnya, tapi pas saat di atas dia bawa 1, 2, 3, 4, 5, dia bawa sulur ya. Jadi ternyata benar, mungkin kesimpulannya kalau di batang utama untuk yang Isabella setiap daun dia bawa sulur ya. Berarti pertanyaan si bapak kemarin atau si abang itu ternyata benar. Jadi Isabella dia setiap daun dia bawa sulur saat di atas. Jadi enggak dua jeda enggak, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, tapi kalau dilihat dari tunas airnya, kalau di tunas air ini ada jeda, malah dia nggak bawa dari sininya, dia nggak ada dari sininya, dia nggak ada sulurnya, di atasnya baru ada. Ini juga sama, ini dari tunas air dia nggak bawa. Jadi nanti saat mau melihat, boleh Anda lihat di batang utamanya, jangan dilihat dari tunas airnya ya. Dan ada juga emang dari tunas air ada juga yang bawa ini nih, kelihatan nih bawa sulur ya, 1, 2, 3, 4, ada juga yang bawa ya. Mungkin ini nutrisinya full, kalau yang itu kayaknya nggak full ya. Jadi benar banget bisa dilihat dari perbedaan anggur Isabella dan anggur-anggur yang lainnya, di setiap daun ada sulur ternyata ya. Itu yang saya buktikan, dan mohon maaf kemarin saya jawab menurut saya sama aja, karena saya lihatnya dari ini tunas air. Ternyata saya buktikan saat ini, ternyata di batang utamanya benar banget, setiap daun dia bawa sulur. Oke, itu pembuktian dari saya. Mungkin tadi saya sudah perlihatkan dengan secara jelas, dekat banget tadi videonya. Itulah bukti realnya ya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan ajukan aja pertanyaannya, nanti saya akan perlihatkan ya. Kita sama-sama belajar, karena saya juga masih pemula, saya belum pada tahu apa-apa. Saya ada ada pengalaman saya pribadi atau pengalaman apapun baru saya akan share. Jadi itu menurut pengalaman saya, bukannya saya menggurui, tapi saya berbagi pengalaman dan sama-sama belajar. Kalau saya salah mohon maaf. Oke, itu aja mungkin untuk saat ini yang saya bisa bagikan untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Salam pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.